cuci guys. Nah, seperti ini kemudian kita pasang guys. Nah ini yang sering teman-teman ya kalau belum terbiasa itu kesusahan ya, kita pasang kiri kanannya guys. Masuk seperti ini kan, kemudian rantainya kita masukkan ke gear seperti ini. Oke, kemudian di sini tuh kan ada pos guys. Nah, sini kan ada pos, posnya adalah yang kecil seperti ini. Kalau yang besar di kanan, masukkan seperti ini, lalu asnya beserta anti kaningan masuk seperti ini, lalu kita angkat junjung bahasa jalannya, masukkan seperti ini guys. Nah, masukkan tahan, kemudian kita pindah ke kanan guys. Untuk yang kanan sama seperti ini guys. Nah, kanan ada pos panjang, masukkan seperti ini. Nah, masuk seperti ini ya, kemudian masukkan asnya sedikit. Kalau sudah masuk setengahnya ya, kita masukkan ke swing arm atau capit udangnya. Nah, setelah itu kita pasang antingannya atau penyetel kekencangan rantai, kemudian ada ring tadi seperti ini, lalu mul. Jangan dikencangkan dulu, kita wajib pasang yang di bawah ini. Nah, partnya adalah baut, bautnya seperti ini. Oke, masuk, cara memasukinya, jangan sini, dari lawannya sana. Kemudian ada karet guys. Ya, karetnya ini seperti ini ya karet. Kalau yang masih orisinil pasti ada karetnya. Masuk di sini, kemudian masukkan ke tahanan. Nah, kemudian ada ring, kemudian pur. Oke, kemudian kita kencangkan. Di sini kita kencangkan full, nggak salah. Kemudian kita tinggal kencangkan ini. Kencangkan mur, full nggak apa-apa. Kemudian pasang ini taharannya, masuk seperti ini bos. Kemudian mur. Nah, cara nyetel remnya itu cukup mudah guys. Semakin kita masukkan murnya ini, berarti jarak main bebas di sini itu sedikit. Kalau kita mundurkan mur yang tadi itu berarti ini akan dalam jalan apa? Jarak main bebas rem. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita memasukkan mur ini, kita kencangkan ke kanan, itu akan bikin remnya itu jarak main bebasnya sedikit dan sebaliknya seperti itu. Kita tinggal kencangkan dan beres.